Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم دائمًا أبدًا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Bil barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kami muliakan, kami hormati Ketua DKM beserta segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, jemaah sekalian, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan ibadah subuh kita pagi ini, doa dan semuanya rangkaian ibadah dari dini hari mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari ini umur kita diberkahi, segala urusan dimudahkan dan segala cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ucapan alhamdulillah atas nikmat yang besar dari Allah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah, masih diberikan umur sehat walafiat. Ada yang sakit, Pak? Mudah-mudahan sakit kantong sehat isinya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua kita insyaallah husnul khatimah. Amin. Nah, nikmat yang paling besar adalah nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat menunaikan haknya Allah. Haknya Allah adalah ibadah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat yaitu Muaz bin Jabal. Nabi kemudian bertanya, "Wahai Muaz, tahukah kamu apa haknya Allah?" Maka Muaz menjawab, "Allah dan Rasul a'lam." Allah yang dan Rasul yang tahu. Haknya Allah adalah disembah, diibadahi. Dan kemudian apa haknya kita? Haknya kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak. Jadi kita salat subuh ini pada dasarnya adalah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian, hari ini kita ingin melanjutkan kajian kita sampai ini berada di bulan Zulqa'dah, ujung ya, sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab disebut bulan haram. Nah, bulan haram ini kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ada bahasa inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Nah, maka di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang harus dijaga, dihormati, disucikan. Maka kita berada di bulan haram yang di dalamnya disebutkan janganlah kalian melakukan kezaliman. Karena satu kezaliman maka dosa dilipat gandakan. Begitu pula melakukan kebaikan pahalanya dilipat gandakan lebih besar dibandingkan bulan yang di luar bulan haram. Maka bulan ini, bulan Zulhijjah, disuruh untuk memperbanyak ibadah. Dan bulan Zulhijjah 10 awal disunnahkan berpuasa. Sampai disebutkan di dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam itu yang dimaksud oleh para pakar tafsir, ulama tafsir, yang disebut demi malam yang 10 itu yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Maka 10 awal bulan Zulhijjah kapan Pak mulai Pak masuk bulan Zulhijjah? Ini tanggal berapa nih? Kita itu kalau tanggal bulan Islam lupa ya. Saya juga lupa nih. 27 kali ya. Nah, nanti tanggal 1 siap-siap kita puasa, Pak. Puasa sunnah Zulhijjah. Itu balasannya luar biasa dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan kemuliaan di bulan Zulhijjah. Amin. Rabbul alamin. Baik, kita mau membahas hari ini udah selesai belum ya? Yang kemarin. Oh, gitu ya. Sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Apa adab yang kemarin Pak? 10 adab buat guru apa? Saya langsung aja ya. Yang ke 11 sekarang. Betul? Atau ini sudah selesai? Yang ke-11, hendaklah bersungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan masalah, dan jika dia tiada paham akan pertanyaan itu, maka menuntut paham akan masalah. Maksudnya begini, seorang guru harus serius melihat muridnya bertanya. Jadi betul-betul dipahami, kalau muridnya salah dalam membuat pertanyaan, gurunya yang meluruskan. Ini adab ke-11. Adab ke-12, seorang guru menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang dan muridnya. Artinya, seorang guru jangan kemudian dalam mengajar merasa paling benar. Kadang murid punya dalil, maka dalil yang disampaikan murid itu harus, kalau memang itu benar, dibenarkan. Jadi jangan kemudian seorang ustaz atau seorang pengajar, seorang guru, seorang ulama dengan merasa dirinya udah tahu, maka kemudian menutup. Makanya tadi baca bagus tuh, ustaz tadi membaca surah At-Takatsur. Apa At-Takatsur itu artinya? Al-Hakumut Takatsur. Nah, al-hakumut takasur itu maksudnya bermegah-megahan. Ada yang membuat orang lalai, itu juga termasuk di dalamnya kebanggaan terhadap ilmu. Kesombongan orang itu kan macam-macam. Kesombongan yang kemudian yang paling tinggi adalah innama utitu ala ilmin indi, ketika mengatakan saya diberi ilmu. Biasanya orang kalau diberi banyak pengetahuan selalu meragukan orang, mencurigai orang. Bahkan murid sendiri, kadang murid itu menyampaikan dalil yang benar, itu dicurigai. Ada yang model begitu. Nah, oleh karenanya di dalam menuntut ilmu itu harus tahu dasarnya bukanlah pada ilmu yang dia dapat, tapi sesungguhnya diukur seberapa kedekatan dia
tujuan dia menuntut ilmu, tujuan dia mengajarkan ilmu itu kembali di situ. Kalau tujuannya betul-betul ingin dekat dipandang oleh Allah, dia pun membuka diri. Nah, membuka diri itu termasuk kalau dia dikritik, dikasih masukan. Ini adab yang ke-12. Kita ingin cepat selesaikan ini. Menerima dalil. Yang ke-13. Mengikuti kepada yang lebih benar ketika salah. Saya tanya, ada enggak kemungkinan ulama itu salah, Pak? Ada? Ada. Itu kalau menetapkan fatwa, jangan kita kira itu semuanya mereka benar. Sebenarnya di dalam ilmu itu, di dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Pertama, yang disebut namanya mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Tapi yang berhak sekarang itu enggak ada untuk berijtihad. Ijtihad mutlak itu hanya ada di Imam Mazhab. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah para mujtahid. Setelah itu sampai sekarang disebutnya, kalaupun ada ulama, bukan disebut kelas mujtahid, tapi hanya kelas muttabi'. Jadi orang itu ada mujtahid, ada muttabi', ada muqallid. Muttabi' itu dia mengikuti guru dan dia tahu dalil. Itu namanya muttabi'. Kita ngikut guru kita, cara sholatnya seperti guru, tapi kita juga punya dalil. Nah, itu muttabi'. Sampai sekarang rata-rata orang menuntut ilmu agama, ilmu Islam, jadi ulama itu pada tingkatan muttabi'. Sekarang ulama-ulama kita itu kan jarang berijtihad. Mereka adalah sekelompok orang yang giat mempelajari kitab-kitab. Jadi kitab-kitab para ulama terdahulu, imam mazhab mereka kaji, sampai sekarang mereka sampaikan. Mereka tidak disebut mujtahid. Bagaimana dengan orang yang ikut guru tapi tidak tahu dalil? Kita sholat ya sholat, zikir ya zikir, disebut namanya orang yang taklid, muqallid. Jadi tingkatan kita itu di antara 3 ini. Mujtahid enggak mungkin. Kita ngambil muttabi' atau muqallid. Kalau kita belajar terus nih, belajar bagaimana cara pengambilan dalil, bagaimana cara mendirikan dalil, sehingga kita berbuat sesuatu kita harus tahu dalilnya, sampai jelas dalilnya, itu posisi kita naik, bukan disebut orang yang bertaklid, tapi orang yang ittiba', jadi muttabi'. Ada kelebihan enggak muttabi'? Ada kelebihan. Kelebihan muttabi' apa? Dia memverifikasi. Kalau muqallid, dia bisa, kalau gurunya salah, dia ikut salah. Nanti kalau kelebihannya apa? Dia salah nanti ditanggung sama gurunya. Ada kelebihan. Bapak pilih yang mana? Kita pilih yang mana tuh? Kalau salah ditanggung sama guru, kasihan gurunya. Jadi kalau kita belajar terus, nanti pada tingkatan muttabi. Nah, di sini seorang guru bisa salah. Makanya jangan kemudian seorang guru itu segan memperbaiki kesalahannya. Kadang dia salah jawab. Kadang salah jawab. Nah, itu berani enggak dia memperbaiki kesalahannya dengan meralat jawabannya. Di pertemuan berikutnya diralat jawabannya. Oleh karenanya murid harus paham, yang belajar harus paham bahwa yang ngajar agama itu, kitab itu, salah mutola'ah, sedikit salah atau agak abai, itu bisa salah jawabannya. Oleh karenanya jangan heran nanti kalau ada pertemuan, beberapa kali pertemuan, yang bahaya adalah seorang murid dapat dari seorang guru lalu membandingkan dengan guru yang lain. Ada kemudian pertanyaan gini, kalau dari ustadz sana kok beda ya? Nah, ada. Kalau ada, saya ikut pengajian ustadz, kalau gini, gini. Sebenarnya membanding-bandingkan itu tidak perlu disebut, dan tidak perlu juga membanding ustadznya, cukup kita bandingkan jawabannya. Membandingkan jawabannya.
Karena memang seorang guru agama itu, seorang guru yang baik itu justru terima masukan dan dia mau memperbaiki kesalahan. Yang ke-14, mencegah orang yang belajar pada ilmu yang memberi mudarat. Jadi ilmu yang dia ajarkan gak boleh ilmu yang kontroversi, yang kontroversial. Yang diajarkan kepada murid itu, ada bahasa Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Dia menyampaikan sesuai dengan kebutuhan murid. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Enggak boleh menyampaikan sesuatu yang kemudian dia ingin dipandang wow, dipandang agak unik, lalu menyampaikan sesuatu yang aneh. Itu jangan sampai kontroversi. Misalnya paham-paham yang liberal, kalau dia mengatakan jilbab itu sebenarnya budaya, jilbab itu budaya Arab, katanya. Atau Adam itu tidak diciptakan, tapi dia dilahirkan, ada tuh sekarang. Bahkan Siti Hawa itu adalah kembarannya Adam. Itu ada. Ada sekarang. Saya perhatiin, luar biasa nih. Ngambilnya itu kan dari Quran. Karena Quran itu menyebutkan bahan penciptaan Adam itu bermacam-macam. Ada tanah lumpur, ada tanah liat, bermacam-macam. Dan Adam itu sepertinya sudah rencana Allah, bukan ujuk-ujuk keluar dari surga turun ke bumi, bukan karena terusir, tapi memang takdirnya di bumi. Lalu ini dijelaskan bahwa Adam itu adalah Adam yang kesekian. Nah, itu kan Adam yang keberapa gitu. Nah, ini ada penjelasan, ada orang-orang yang berani menyampaikan ilmu-ilmu yang berdasarkan riset mereka, tidak berdasarkan dalil, akhirnya mudarat buat murid. Nah, ini bahaya. Nah, ini kemudian akhirnya enggak bermanfaat. Yang ke-15, mencegah murid dari berniat kepada selain Allah. Bapak pernah ini enggak? Kita tertarik enggak kalau ngumpul sama majelis habaib? Ini saya mau menyelesaikan cepat nih, nanti kita memasuk pasal baru. Tertarik enggak kalau kita berada di majelis yang sangat besar, ustaz terkenal? Tertarik enggak? Tertarik. Tapi kan ada bermacam-macam ketertarikan orang itu, maksudnya bermacam-macam. Ada yang bermacam-macam. Ada yang modelnya orang itu kalau pengajiannya tablik akbar, yang diundang itu orang-orang terpandang, dia itu datang karena ingin masuk TV, ada. Tapi ada pula yang datang itu sudah kebiasaannya nuntut ilmu, tapi enggak banyak. Jadi orang yang datang ngumpul nuntut ilmu itu ada sewaktu-waktu. Ketika acara besar, mereka datang semangat. Tapi ada sedikit orang yang setiap ada majelis ilmu mereka datang. Itu berbeda maksudnya. Makanya murid yang datang nuntut ilmu itu kembalinya bukan soal siapa yang mengisi, bukan soal yang terpandang atau tidak terpandang. Nanti murid itu pulang, yang dilihat sama Allah itu cuma niatnya aja, maksudnya. Kalau niatnya cuma mencari agar bisa masuk TV atau terpandang, ya udah dapatnya sebatas itu. Makanya seorang guru harus ngingatin muridnya. Kamu datang ke sini ngapain? Kamu datang sini mau belajar atau apa? Tujuannya apa? Nah, itu kemudian diluruskan. Makanya setiap kitab Riyadhus Shalihin ada enggak di sini? Kitab Riyadhus Shalihin dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Kitab Sahih Al-Bukhari dimulai innamal a'malu binniyat. Para ulama memulai kitab dengan innamal a'malu binniyat, tujuannya supaya orang itu kembali meluruskan niat. Karena ada perbedaan orang yang melakukan kebaikan tanpa niat
dan ada orang yang melakukan kebaikan dengan niat. Orang non-muslim, dia melakukan manfaat, memproduksi. Kita menikmati lampu, segala macam fasilitas dunia, itu banyak diproduksi oleh mereka. Tapi mereka tidak pakai niat. Mereka tidak pakai niat. Karena mereka berbuat, tujuannya, ya tujuan umum, bisnis. Kalau orang Islam, ada kelebihan niat, tapi kurang manfaat. Niatnya banyak, tapi manfaatnya kurang. Contoh, selalu yang kita pakai, sedekah yang banyak tapi enggak ikhlas, tapi sedekah sedikit yang ikhlas itu lebih baik, kan selalu begitu. Padahal yang seharusnya adalah sedekah banyak tepat sasaran tapi ikhlas. Manfaatnya beda tuh. Orang kalau ikhlas dan manfaat dipikirkan, itu hasilnya bagus. Tapi kalau ikhlas manfaat tidak dipikirkan, itu hasilnya sembrono. Makanya Islam hari ini banyak diperjuangkan oleh orang yang bisa jadi niatnya ikhlas, tapi kemudian tidak di asas manfaatnya tidak dipikirkan. Nah, di dalam adab ini disebutkan murid yang belajar harus diluruskan niatnya. Harus diluruskan. Kalau dia ingin nyari ilmu, betul-betul dia berharap agar makin dekat dan dipahamkan oleh Allah. Makanya ada seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi. Apa doanya? Sahabat yang sekaligus sepupu beliau, yaitu Ibnu Abbas. Apa doanya, Pak? Allah mafaqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah dia kepahaman agama. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Ternyata, Bapak sekalian, jemaah sekalian, orang yang diberikan kepahaman agama itu tidak diukur dari dalil, tidak diukur dari hafalan. Saya ulangi, orang yang diberikan kepahaman agama itu tidak diukur dari banyaknya hafalan. Tidak diukur dari banyaknya hafalan. Tapi diukur dari tingkat kepahaman. Ada dalil dia enggak hafal, tapi dia paham. Kalau dia paham, lalu itu akan menjadi perbuatan, itu yang disebut namanya ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau ada orang baik, siapa bilang dia baik nih, baik perkataannya, baik perbuatannya, siapa bilang dia tidak berilmu? Dia orang yang berilmu, bisa jadi dalilnya enggak dia hafal, tapi dia paham. Cuma, kata Umar bin Abdul Aziz, justru sebaliknya, orang yang beribadah tanpa ilmu, itu kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sampai Umar bin Abdul Aziz menyebutkan gini, Man abidallah bighairi ilmin, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kenapa? Karena dia mikir dengan banyak rakaat yang dikerjakan, solat sunnah begitu banyak, nanti dia kerjain, dia akan nambah-nambah, Pak. Nah, menambah-nambah ini dalam agama sangat diingatkan Nabi. Hati-hati. Ada satu perbuatan yang sangat ditegaskan oleh Nabi. Perbuatan menambah-nambah. Dalam bahasa agama kita disebut namanya bid'ah. Bapak sering dengar kan bid'ah? Sering. Bid'ah itu perbuatan yang sebenarnya suka nambah-nambah. Ada masjid yang itu kemudian sampai sekarang saya berusaha ngasih masukan. Tiba-tiba Jumat, hari Jumat kok ada bazar. Jumat Barokah. Dibuat bazar dari jam 9. Saya tanya ke Bapak, kira-kira itu baik enggak? Bagus enggak? Di masjid, di sekitar masjid. Saya tanya, bagus gak itu? Bagus, rame kan? Nanti laku jualannya. Tapi itu, apa yang rusak kira-kira? Dibikin pasar sekitar masjid hari Jumat. Itu yang rusak nanti nilai Jumatnya.
nilai Jumatnya rusak. Karena Jumat itu harusnya segera datang, paling cepat datang Jumat itu lebih bagus. Semakin cepat semakin bagus. Nah sekarang ada upaya yang dipandang baik, ikhtiar yang dipandang baik, padahal itu memalingkan, memalingkan hati. Harusnya tadi pergi mengingat Allah, jadi pergi ke pasar, pergi ke bazar. Dan itu nanti ada yang buka aurat. Nah itu kalau dipertimbangkan oleh orang yang berilmu, dia akan mempertimbangkan ini maslahat atau mafsadat. Maka dipertimbangkan semuanya. Oh ini maslahat. Tapi orang yang rajin ibadah yang tidak disertai ilmu, ada rasa, oh bikin bazar bagus, biar Jumatnya nanti ramai. Padahal yang ramai bukan Jumatnya, bukan syiar Jumatnya, justru yang ramai cuma bazarnya. Nah ini yang kemudian saya pikirkan, ada aib-aib yang disembunyikan oleh orang-orang yang tahu bahwa tidak selalu yang dipandang baik oleh mata kita itu baik dalam agama. Makanya kembali Umar bin Abdul Aziz bilang, man abidallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Jadi orang yang ibadah tidak pakai ilmu itu kerusakannya lebih banyak. Kemudian kita lanjutkan ke 16. Hendaknya mendahulukan ilmu yang fardu ain daripada fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu tiga, Pak. Nanti kita bahas ini. Ilmu fardu ain itu tiga. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah. Ilmu tauhid. Pernah dengar kalau ilmu lama dulu, ilmu sifat 20 pernah dengar, Pak ya? Wujud, kidam, bakok. Itu ilmu lama itu. Ilmu warisan. Itu ilmu yang fardu ain, ilmu mengenal Allah itu wajib. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga baru ilmu suluk, ilmu tasawuf. Jadi tiga ini ilmu fardu ain dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun ada ulama yang bilang, "Oh, ilmu itu jangan dibeda-bedain." Tapi tiga ini. Tiga ini kenapa? Tiga ini sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang pandai ilmu akhlak, ilmu tasawufnya bagus, zikirnya kuat, tapi ilmu fikihnya lemah, bahaya. Bahaya. Kita ini nanti berhalusinasi. Ibadah itu bisa berhalusinasi, Pak. Orang yang kuat ilmu tasawuf, zikir, dia merasakan kelezatan dalam zikir. Wah, nikmat banget ya zikir. Wah, nikmat banget ya saya dapat mimpi ini, dapat mimpi ini, dapat mimpi ini. Itu kalau ilmu fikihnya enggak kuat, berhalusinasi nanti. Muncul nanti aliran baru, tarekat baru, kumpulan baru. Tapi ilmu fikih, ilmu tauhid kuat. Ilmu fikih juga kuat, tapi ilmu tasawufnya lemah, salah satu lemah. Maka dia menjadi orang yang fasik. Tahu hukum tapi enggak menjalankan. Tahu kalau ini haram tapi enggak dijauhi. Tahu ini syubhat tapi tetap dilakukan berulang-ulang. Maka dia akhirnya jadi orang yang fasik. Orang yang fasik ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yahdil qaumal fasiqin." Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik ini dia tahu tapi tidak mengamalkan. Nah, ini juga berat. Sehingga ilmu fardu ain ini tiga-tiga ini harus dituntut. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, yang ke-17, hendaklah dia mengamalkan ilmunya supaya menjadi teladan bagi yang belajar. Baik, kita ingin masuk pasal berikutnya adalah al-faslu tsalits fi bayani afatil ilmi wa bayani alamat ulama'il akhirah wal ulama'is su' wa tusamma ulama'ud dunya. Kita ingin membahas tentang penjelasan-penjelasan yang menjelaskan kebinasaan ilmu
dan menjelaskan ulama yang disebut tanda-tanda ulama akhirat serta tanda-tanda ulama dunia. Jadi ulama itu ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama akhirat disebut ulama apa, Pak? Kalau ulama dunia, bapak-bapak pasti sering dengar ulama su. Ulama su. Jadi ulama dunia. Ini berat nih kajian ini. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, "Qad dzakarna ma wurida min fadailil ilmi wal ulama wa qad wurida fil ulama isu tasydidatun 'azimah dallat 'ala annahum asyaddun nas." Jadi artinya begini. Telah kami sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa kelebihan ilmu dan ulama, dan beberapa hadis yang mencela ulama yang karena kesalahannya sangat besar, bahkan menunjukkan mereka itu sangat berat siksanya pada hari kiamat. Maka hendaknya kita mengetahui tanda-tanda yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dan yang kami maksud dengan ulama dunia itu yaitu ulama yang su', ulama yang jahat. Wah, disebutkan di sini bahasanya ulama yang jahat. Adalah tandanya mereka itu yaitu tujuan mereka dengan belajar ilmu itu agar bermegah-megahan, bersuka-suka dengan dunia, dan menyampaikan dengan kemegahan dan meninggikan martabat serta memuji orang yang cinta dunia. Maka adalah tujuan mereka itu sejahat-jahat maksiat. Jadi ulama yang disebut ulama yang berbahaya itu, mereka belajar atau mereka mengajar dengan kemegahan, dan mereka lebih mencintai, lebih menyenangi orang-orang yang punya kelebihan dunia. Ini yang kemudian ada bahasa ulama itu kalau mendekat kepada ahli dunia, nah itu bisa diukur. Kenapa, Pak? Saya bilang begini, ulama itu martabatnya dia dihargai oleh orang alim, tapi dia kurang dihargai oleh orang awam. Orang awam menilai kemuliaan itu diukur pada ahli dunia. Jadi kalau ulama menyenangi kepada ahli dunia, maka dia termasuk orang yang awam. Karena ilmunya, maka dia sejahat-jahat orang awam jadinya. Paham ya? Paham? Jadi ulama dunia itu adalah ulama yang lebih menyenangi, mendekati kepada orang-orang yang dikasih dunia. Mereka berbicara akhirat, tapi hati mereka ke dunia. Saya ingin sampaikan, ada haibah namanya, haibah. Haibah itu kewibawaan umat. Itu bisa dicabut gara-gara hubbud dunia. Yang disebut penyakit apa, Pak? Penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Itu penyakit cinta dunia, takut mati, kira-kira melanda siapa sekarang, Pak? Kira-kira umat Islam kena semua enggak? Tidak semua ya. Tapi rata-rata umat Islam hari ini kalau kita melihat itu kena cinta dunia, takut mati. Pertanyaannya, maksud takut mati itu gimana sih? Nah ini penting. Ada yang ingin saya jawab gak? Takut mati itu maksudnya gimana? Dia gak putus. Bukan sekedar cinta dunia. Cinta dunia dan takut mati. Wakarohiyatul maut. Kira-kira gimana itu maksud? Kan kalau bicara mati kan semuanya sebenarnya ada perasaan takut gitu. Tapi kenapa disebut oleh Nabi? Haibahnya umat itu akan dicabut karena penyakit wahan. Wamal wahan?
Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ada yang jelaskan? Bisa? Yang dimaksud takut mati di sini apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Arti sebenarnya alhaakumut takatsur, arti sebenarnya ini. Kalau diterjemah itu kan singkat. Alhaakumut takatsur itu maksud sebenarnya. Takatsur itu saling memperbanyak. Takatsur dalam bahasa Arab menggunakan tafa'ul. Jadi tafa'ul itu bina musyarakah, saling memperbanyak. Jadi takatsur itu saling memperbanyak. Kebiasaan orang dulu, orang Arab dulu, saling memperbanyak anak, saling memperbanyak harta. Jadi hari Jumat itu hari pengumuman. Dulu sebelum ada hari Jumat, di bangsa Arab dulu namanya Yaumul Arubah, hari kebanggaan. Jadi di pasar Ukash, mereka itu pasar Ukas, mereka mengumumkan setiap hari Jumat itu siapa yang paling berhasil dalam bisnisnya selama seminggu, siapa yang paling besar untungnya, itu nanti diumumkan. Juga siapa yang paling banyak anak laki-laki keturunannya. Jadi mereka saling membanggakan keturunan. Alha membuat lalai. Alha itu bahasa kita berleha-leha, itu bahasa lama. Berleha-leha, alha itu kemudian jadi bahasa kita, berleha-leha. Jadi leha itu asal-usulnya bahasa Arab. Alha. Apa arti berleha-leha, Pak? Berleha-leha. Santai-santai, lalai. Berleha-leha, saling memperbanyak harta dan keturunan itu melalaikan kalian, membuat kalian berleha-leha, bersantai-santai. Maksud bersantai-santai, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi atau masuk ke kubur. Maksudnya gini, dia itu bersaing dengan temannya. Soal dia, oh hari ini kalah, selama seminggu ini dia kurang beruntung, temannya lebih banyak untungnya selama seminggu. Dia kalah profit, maka kemudian dia bersaing terus. Dia nunggu minggu depan. Bersaing-bersaing terus, tidak sadar temannya itu sudah wafat. Temannya wafat, dia masih mencari saingan yang baru. Bukan harusnya mendatangi temannya yang masuk kubur, bikin dia sadar kepada Allah. Malahan dia tetap terus seperti itu. Itu yang disebut dia berleha-leha. Udah melihat temannya, saingannya itu mati, wafat, dia terus mencari saingan yang baru, bersaing. Bukan menyadarkan dia harus menyebabkan dia berhenti mengejar dunia, malahan semakin panjang usianya, makin semangat mengejar dunia. Itu yang disebut alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Jadi bikin dia berleha-leha. Jadi artinya begini, orang yang dikasih hubbud dunya wa karahiyatul maut, dia takut mati karena kecintaannya kepada dunia dan takut meninggalkan dunia, tidak siap kehilangan dunia. Kan ada model orang tidak siap kehilangan dunia, tidak siap kehilangan harta, kehilangan aset, kekurangan, itu tidak siap. Maka dia pikirkan betul, warisan yang terbaik buat keluarga adalah ilmu, juga disiapkan harta agar keturunan tidak meminta-minta. Tapi dia betul-betul siapkan kemegahan, bukan membuat dia makin sadar. Ini yang menyebabkan dia takut mati. Jadi orang yang cinta dunia itu, dia sadar dia tidak siap meninggalkan dunia dan dia sangat bergantung dengan dunia. Maka saya katakan, kita mau masuk bulan Zulhijjah. Kenapa Zulhijjah itu kita peringati dengan kurban? Karena napak tilas sejarah, orang yang tauhidnya kuat kepada Allah itu pasti diuji, Pak. Kita yang mengatakan iman kita kuat kepada Allah itu pasti diuji. Kenapa? Karena manusia yang paling kuat tauhidnya, konsep tauhidnya itu bapak kita Nabi Ibrahim. Itu nabi yang paling kuat konsep tauhidnya. Bayangkan, tauhid yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita, tauhid yang dibangun atas dasar berpikir. Bagaimana tidak? Falamma janna 'alaihi al-lailu lail ra'a kaukaba. Pada malam hari beliau melihat bintang.
Bintang beliau pikirkan itu Tuhan. Ternyata bintang itu hilang. Beliau bilang, saya tidak suka kepada yang hilang, tenggelam. Beliau lihat bulan, bulan lebih besar. Ternyata bulan juga hilang. Singkat cerita, beliau lihat matahari. Akhirnya beliau bilang gini, saya beriman, saya menghadap kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan logikanya jelas, mencari Tuhan luar biasa. Sampai tauhidnya kemudian sangat kuat. Dan kita baca di dalam tahiyat akhir, tanda kita berterima kasih kepada beliau, bapak yang mengajarkan konsep tauhid. Apa yang terjadi kepada orang yang kuat imannya kepada Allah? Diuji. Kebayang tidak, bapak jemaah sekalian? Itu Nabi Ibrahim usia 30 dilempar di dalam api oleh Raja Namrud. Usia 30 tahun dilempar ke dalam api. Tapi karena tauhidnya kuat, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Api langsung berubah jadi dingin. Diuji begitu. Kemudian nikah udah lama, yang dimana kalau kita nikah hitungannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pasti ditanya mertua, udah ngisi belum? Ditanya keluarga, istri udah ngisi belum? Ini bayangkan sampai usia Nabi Ibrahim 86 tahun baru punya anak Ismail. Kebayang tidak bagaimana fitnah yang beliau hadapi? Bagaimana gunjingan masyarakat yang beliau hadapi? Ini tanda tauhid yang kuat itu betul-betul diuji. Setelah itu di usia anaknya remaja, usia anak remaja disuruh sembelih. Saat anak usia remaja sedang asik bisa bantu ayahnya, tapi diperintah oleh Allah sembelih. Itu artinya ada konsekuensi kalau orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah, dia beriman kepada Allah, itu ujiannya kuat. Sementara orang yang tidak kuat imannya kepada Allah, ujiannya enggak terlalu berat. Makanya jangan heran. Ya, gimana? Pilih mana itu pertanyaannya. Orang yang cinta dunia, ujiannya enggak terlalu berat. Orang yang cinta dunia, ujiannya enggak terlalu berat. Kenapa? Orang yang cinta dunia mencari jalan aman. Orang yang cinta dunia itu mencari jalan aman. Dia mencari, kalau lihat kecenderungan kayaknya umat Islam lagi berat nih, dia nanti pilih yang pengennya yang gampang-gampang, yang senang-senang. Kalau kita lagi senang, berjaya, banyak nikmat, dia ikut gabung. Atau kalau kita lagi sulit, dia menjauh. Orang yang cinta dunia tidak siap berjuang. Fightingnya kurang. Spiritnya kurang. Untuk kenapa? Karena loyalitasnya itu diragukan. Cintanya cinta dunia. Kiblatnya itu ke dunia. Bukan kiblatnya ke akhirat. Orang kalau akhirat, yang dipilih bukan materi, yang dipilih itu hidupnya mulia. Maka hubbud dunia itu lawan dari hubbul akhirah. Orang yang beriman, yang tauhidnya kuat kepada Allah, lawannya orang yang cinta dunia. Ulama kalau udah cinta dunia itu hancur. Itu nanti dia bisa bikin hukum itu berubah. Oh enggak apa-apa kok. Oh itu enggak apa-apa. Syubhat itu kan boleh-boleh aja tuh. Terus nanti yang haram bisa dibuat jadi halal. Karena ulama kan punya dalil. Dalilnya tinggal ditambah-tambahi, diubah dikit pemahamannya. Udah. Itu bahaya. Kalau orang awam cinta dunia itu masih bisa disadarkan oleh guru ulama, tapi kalau ulama udah cinta dunia, ini yang paling berat. Kiamat. Bahaya. Makanya jangan heran yang masuk neraka duluan itu nanti, na'udzubillah, yang masuk neraka duluan itu adalah orang alim. Orang alim yang cinta dunia. Ini kita berat, Pak. Sebenarnya kita pilih jadi orang alim atau jadi orang bodoh? Ini serius, ini berat loh sebenarnya. Sebenarnya berat loh. Pilih jadi orang alim atau enggak usah jadi orang alim, jadi orang bodoh enggak usah belajar gitu. Kalau kita enggak belajar, nanti di akhirat dosanya dosa karena bodoh aja, Pak.
Apalagi kalau belajar tapi gak paham-paham, itu bagus tuh. Justru dalam Islam itu kalau ingin dosanya itu gak terlalu dan dimaafkan gitu ya, dia datang terus belajar tapi gak paham-paham. Iya, justru kalau orang langsung cerna paham, kan nanti ujiannya dia ngamalin atau enggak, dia berbuat atau enggak. Tapi kalau yang enggak paham kan dia bingung mau berbuat apa, gua juga enggak paham belajar. Nah yang gitu-gitu itu aman pak, aman. Nanti dia dimaafkan. Maka saya bilang orang alim itu kan orang yang diberi kepahaman. Pahamnya itu nanti sampai pada tingkat dia dituntut untuk mengamalkan. Saya tanya, kita disuruh sholat ini syaratnya apa pak? Usianya akil balig, betul enggak? Orang gila disuruh sholat enggak? Enggak. Orang gila enggak disuruh puasa. Orang gila dimaklumi. Maka saya bilang paling enak itu jadi orang yang gila. Itu aman. Cuma jangan dibuat-buat. Dibuat-buat gila. Kira malaikat enggak tahu apa ini orang pura-pura gila, ini lain. Tiba-tiba muncul serentak setiap daerah ada yang pura-pura gila, ini repot juga. Yang dicari ustaz, ulama ini lain urusan. Kok gila bisa nyari imam, nah repot kan. Jadi pada dasarnya kita belajar begini kalau paham, saat kita pulang dari hakul yakin ini, kita harus ingat, kita harus ngamalin. Susah. Kalau enggak nanti di akhirat jangan serahin ke gurunya, repot apa-apa gurunya, udahlah gurunya banyak tanggungan. Oh dia datang ke di akhirat, ini guru saya nih yang salah gitu pak ya. Jadi pada dasarnya kita ini kembali kepada niat. Jadi ulama dunia itu tujuannya udah salah. Ulama dunia itu memang mereka belajarnya tinggi tapi tujuannya kemegahan. Ini na'udzubillah, semua na'udzubillah. Disebut Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litabahu bihil ulama wa litamaru bihis sufaha. Jangan kamu belajar ilmu karena bermegah-megahan. Ingin jadi ulama, karena ingin berdebat dengan orang yang kurang ilmu. Jadi ada orang belajar ingin jadi ulama. Wih, saya ingin jadi ulama. Gak boleh itu pak. Kenapa? Saya makanya agak heran sekarang. Kok ada orang tua memasukkan anaknya belajar agama, pengen anaknya jadi ustadz. Itu ada yang ngomong begini, saya pengen anak saya jadi ustadz aja. Kayaknya jadi ustadz itu enak ya. Jadi ustaz itu nanti tinggal diundang gitu loh. Nah, saya bilang ini kok sekarang belajar ilmu agama cita-citanya pengen jadi ustaz. Ya husnuzon. Mungkin ustaz yang dimaksud ya ustaz yang baik lah ya. Tapi sebenarnya kita belajar agama jangan cita-cita jadi ulama, ngalir aja, Pak. Nanti kalau Allah kehendaki udah jadi sendiri. Coba kita tanya kepada para ulama. Emang mereka jadi ulama itu ada cita-cita dari kecil? Mereka belajar aja, Allah tanamkan kecintaan belajar, lama-lama sampai waktunya Allah kehendaki, ya udah mereka jadi ulama. Yang kedua, tadi jangan ingin berdebat. Oh, jadi orang berilmu karena ingin berdebat sama orang yang, jadi kita baca nih, kita baca kitab-kitab, lalu kita nyari lawan debat. Kita baca kitab, setiap masjid datangin, imamnya salah, langsung diajak debat. Menurut dia salah, datang lagi ke masjid lain, wah ini gak benar nih. Ini gak benar, gak ada dalilnya, diajak debat. Jadi kalau orang belajar ilmu ingin berdebat, itu nanti debat itu baik gak pak? Debat itu apa? Yang paling dampak debat itu apa? Permusuhan. Itu merasa diri lebih hebat, atau kalau dia kalah dipermalukan. Biasa debat begitu. Makanya di dalam Islam itu debat gak boleh sebenarnya. Kecuali ada bahasa kalau memang tidak bisa dihindari, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik, santun.
Jadi dalam Islam itu sebenarnya melarang debat, karena debat itu merendahkan lawan. Debat yang biasanya itu merendahkan lawan, dan itu malu, dipermalukan di hadapan khalayak, dan itu enggak bagus. Sedikit lagi ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alim lam yanfa'uhu Allah bi'ilmi." Dan orang yang paling berat siksanya di akhirat, azabnya adalah orang alim yang tidak memberi manfaat ilmunya. Jadi orang alim itu berat siksaannya. Man azdada ilma walam yazdid huda lam yazdid minallah illa bu'da. Siapa yang ilmunya bertambah dan tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiadalah ia bertambah dekat melainkan makin jauh dari rahmat Allah. Jadi kita yang belajar ilmu itu butuh hidayah. Kalau orang dikasih ilmu setiap hari, tambah belajar, tidak makin dekat dengan Allah, itu tanda dia makin jauh dari rahmat Allah. Itu rumus. Makanya doa kita itu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahi ilmuku, berikan aku ilmu, serta berikan aku kepahaman. Tambahkan kepadaku ilmu dan berikan aku kepahaman. Kepahaman itu pengamalan maksudnya. Jadi kalau ada orang ilmunya bertambah tiap hari dapat, tapi makin malas ibadah, makin jauh, makin salah, ngomongnya makin ngelantur, makin ngawur, makin gak jelas, maka tanda dia makin jauh dari rahmat Allah. Oleh karena itu, kita gak boleh meremehkan orang-orang yang gila, karena mereka dekat dengan Allah, rahmat Allah. Kalau kita lihat mereka, mereka itu bahagia. Mereka gak mandi berapa hari, mereka sehat-sehat aja, bahagia. Nah, adapun kita yang sehat ini, di dunia ini mungkin saling pandang memandang. Ada orang gila dengan Allah, mandang kita gila. Kita menurut kita mereka gila kan, tapi mereka mandang kita, kita yang gila. Itu kita itu saling pandang loh Pak. Jangan-jangan di dunia ini sama-sama gila. Satu gila dunia, satu gila akhirat. Ya, jadi saling melihat aja. Kita melihat ada orang kok kayaknya aneh nih perbuatannya. Kok kusut amat kelihatan pakaiannya, lusuh. Jangan-jangan dia asik dengan Allah. Kita rapi amat, bersih banget, kelihatan mewah. Jangan-jangan menurut dia ini orang asik dengan dunia. Masing-masing kita itu saling melihat. Hanya kembali kemudian kepada Allah. Oleh karenanya, orang alim itu paling berat. Saya tanya, saya katakan, orang alim semakin dia tahu detail setiap huruf, maka dia harus hati-hati. Makanya orang alim itu semakin banyak, dia makin kurang bicaranya. Semakin banyak ilmunya, makin hati-hati. Susah ngomong, karena takut yang disampaikan salah. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kita masuk kurban, ibadah kurban pun harus diawali dengan ilmu. Jangan sampai kemudian nanti ibadah kurban salah, karena salah itu di dalam ibadah kurban bisa kita memakan hak orang lain, dan salah bisa menyebabkan ibadah kurban jadi tidak sah. Oleh karenanya menjemput Zulhijjah, selama bulan Zulhijjah awal-awal kita harus banyak belajar tentang ibadah kurban, supaya semua ibadah yang kita lakukan, rangkaian ibadah kurban dilandasi ilmu. Insyaallah kalau dilandasi ilmu dan niat yang baik, jadi manfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang mau ditanyakan Pak sampai sini? Silakan kalau ada. Gimana Pak? Ada? Ya, silakan. Tadi masalah ulama yang suruh dan ulama yang tidak suruh. Ya. Nah, yang mana yang jelas kita tidak ini, karena suruh itu pasti tadi yang nggak bagus ya. Nah, ciri-cirinya, ya yang ada kita mendomai pasti yang baik ya. Nah, ciri-ciri
siapa yang kacat mata, yang budurnya, yang atau ulama mana yang budur? Sebenarnya beginilah Pak ya, beginilah. Kalau saya jujur-jujuran nih, ulama yang ikhlas dan ulama yang benar-benar ngajar ilmu itu ya, mereka yang kalau kita lihat dari dulu itu zuhud. Jadi zuhud itu apa maksud zuhud itu? Kalau zuhud itu, kalau maknanya dulu dilihat dari penampilan yang sangat menjaga, sederhana. Itu kalau dulu ya, pahamnya. Dulu itu kan kita bisa melihat ciri-ciri. Imam Syafi'i menyebutkan orang yang belajar ilmu agama terus itu ibarat kutub utara dan kutub selatan. Jadi dia dikasih ilmu banyak, dunianya kurang. Dunia kurang itu secara apa? Materi. Cara materi. Kalau sekarang misalnya ada yang bilang begini, bagaimana ulama yang mendekati penguasa nih? Atau ulama yang disenangi penguasa? Sampai ada bahasa gitu. Apakah itu ulama su? Nah, itu di antara indikator. Karena ulama yang kemudian banyak dimusuhi oleh penguasa, nah itu ulama yang indikator juga, ulama yang baik indikator juga. Cuma sekarang kan zuhud tidak bisa dimaknai begitu saja. Zuhud itu yang paling penting sekarang dimaknai adamu ta'aluk bi umurid dunia, ngukurnya walaupun secara materi dia bagus tapi hatinya enggak terpaut, enggak tergantung dengan itu. Mengukurnya para ulama sekarang ini zaman remang-remang, Pak. Kalau saya bilang sekarang ini zaman remang-remang. Zaman remang-remang gimana ya? Ada bahasa Nabi, izhad fima indallah yuhibbakallah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Izhad fima indannas yuhibbakannas. Izhadlah kamu terhadap apa yang dipunyai, dimiliki oleh orang, maka kamu akan dicintai oleh orang. Maksudnya ulama yang zuhud itu adalah ulama yang tidak mencari pandangan orang, tidak mendekati jabatan, kemudian lebih fokus pada ngajar ilmu dan menjadi teladan bagi muridnya. Kalau sekarang begitu, lebih fokus ngajar ilmu, kemudian menjadi teladan. Lalu bagaimana kalau ada seorang ulama terjun ke dunia politik misalnya? Atau itu bagaimana? Tinggal yang tahu dari orang sekitar dia, enggak bisa diukur dari jarak jauh. Sekarang kita ini, maaf. Saya ini ingin nyampaikan ke kita semua, sekarang ini kita enggak bisa ngukur ulama dengan pandangan jarak jauh. Sekarang kan ulama ada yang jadi pejabat. Benar enggak? Ada enggak ulama yang jadi pejabat sekarang? Ada. Bahkan wakil presiden kita itu ulama. Wakil presiden itu ulama. Lalu apakah kita bisa bilang itu ulama? Nah, ulama itu ada dua. Dia sama-sama baik. Ada ulama yang berani terang-terangan mengatakan yang benar itu, yang hak itu hak. Itu jelas ciri-cirinya. Itu bisa dikatakan itu ulama yang jelas cirinya. Benar. Ulama yang kuat akhiratnya. Tapi ada ulama yang dia memperjuangkan kebenaran, tidak menyampaikan secara lugas, tapi dia menyampaikan secara sir, pelan-pelan, bertahap. Ada yang model begitu. Yang itu maksud saya, disitulah kita hati-hati, jangan sampai terpancing. Tapi kalau ulama sudah kelihatan banget dunianya, kelihatan banget dunia berpihaknya, berpihaknya kepada orang yang cinta dunia, kepada orang yang punya kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya, bukan kepentingan agama, itu bisa kita katakan di dalam hati. Itu di antara indikator-indikator ulama. So, saya ingin menyampaikan kajian ini kepada bapak-bapak semua, sebenarnya tidak mengajak kita ini ya, tapi lebih kita hati-hati memilih guru. Buat kita, kalau kita milih guru, hati-hati. Karena kalau ulama dilihat dari jarak jauh, kita susah menghakimi. Sama begini, saya tanya ke Bapak, riya itu, orang riya bisa dihakimi enggak? Bisa dilihat enggak?
orang riya. Padahal kita tahu kan, ciri-ciri riya itu tahu loh. Orang riya itu dia kalau ibadah ngingat Allahnya dikit, lebih banyak apa? Ingin dipuji, pamer. Orang ujub, kalau orang riya ingin dipandang besar oleh orang lain, orang ujub ingin dipandang besar oleh diri sendiri. Tapi riya, orang munafik, riya dan orang munafik itu enggak bisa dibilang. Lu munafik, enggak bisa. Ciri-ciri munafik ada enggak? Ciri-ciri munafik apa, Pak? Kalau berbicara suka bohong. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka ingkari. Kalau dikasih amanah suka berkhianat. Kalau bertarung suka curang. Dia empat sebenarnya. Kalau bertarung curang. Ada nih pada orang yang kita lihat misalnya. Lalu apakah kita bisa nyebut munafik? Gak bisa kan? Susah. Nabi tahu loh kalau Abdullah bin Ubay bin Salul yang di Madinah itu munafik. Nabi tahu tuh. Itu kan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sahabat tahu kalau dia munafik. Kenapa? Kalau dia ketemu Abu Bakar, dia muji Abu Bakar. Dia muji Abu Bakar. Kamu sahabat setianya Nabi. Ketemu Umar, kamu singa. Dipuji. Tapi kalau ada di belakang, itu Abu Bakar, Umar itu dipermainkan, dihina. Jadi sahabat tahu, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu disolati oleh Nabi. Padahal tahu, itulah susahnya kita. Jadi kita tahu nanti ulama. Ulama yang cinta dunia itu kita tahu sebenarnya ciri-cirinya. Dia senang dengan jabatan, mendekati penguasa di antara indikator-indikatornya misalnya. Dia mendekati penguasa, lebih senang bergaul, membela orang-orang yang elit gitu ya, daripada membela kepentingan umat Islam gitu. Lebih berpihak ke sana. Bahkan kadang umat Islam berusaha dipandang sebagai pihak yang salah. Ada. Nah, itu semua tidak bisa diukur dan dihakimi. Hanya perlu kita nyimpan ini aja, nyimpan dalam hati. Yang begitu-gitu tuh maksudnya jangan sampai kita mengambil sebagai guru. Kalau kita melihat ulama yang dengan penguasa kurang tegas, kemudian kita tidak kenal pembelaannya kepada umat, ya kita tidak tahu bahwa dia itu membela umat atau tidak, yang begitu tuh jangan ditinggal, jangan diikuti. Dak mayaribu ila ma la yaribu, tinggalkan yang meragukanmu. Makanya kalau kita berguru, kita itu pilih guru kita itu, maaf ini guru saya nih, saya mau lihat guru saya aja deh. Kalau guru saya itu Pak ya, guru hafiz Quran saya itu kalau datang pejabat, beliau enggak datang. Ini di masjid besar, beliau imam masjid besar nih. Saya tuh suka mikir kenapa ya? Udah, pokoknya enggak datang. Kemudian saya perhatikan guru saya lagi yang lain itu, guru saya itu kayaknya fokus banget. Bahkan maaf nih. Ini karena guru kita, sampai ada guru saya itu yang enggak mau jadi PNS. Sampai enggak mau jadi itu. Itu kan wilayah beliau lah ya. Enggak mau tuh jadi PNS. Padahal beliau tuh udah ditawari gitu ya. Enggak mau. Udah fokus beliau tuh ngajar. Ngajar aja. Dan saya perhatikan enggak macam-macam. Jadi kalau berbicara sampai bicara politik pun depan muridnya tuh kayak enggak mau. Sehingga akhirnya saya melihat apa guru kita itu ngajarkan kepada kita supaya kalau belajar agama itu ya jangan mikir ingin dapat apa. Guru saya itu sampai bilang begini Pak, dia bilang dia pernah dapat amplop besar dari pengajian, pulangnya itu ada yang datang ke rumah butuh bantuan. Beliau ajarkan ke kami bagaimana kali, dia bilang ini abah ajarkan kepada kalian, ketika begitu bagaimana caranya. Langsung dikasih Pak. Ujian buat keluarga beliau langsung dikasih, padahal udah gak ada di rumah. Cuma itu dikasih. Jadi saya pikir mencari ulama akhirat itu susah. Guru saya tuh sudah bilang gini, jangan sampai berbicara akhirat tapi tangan begini. Caranya akhirat nih sana, tapi tangannya dunia. Nah itu
itu sebenarnya dia bermaksud taraqqi, naik dekat dengan Allah, tapi tadanni, dia turun. Kan harusnya kita itu ilahi itu tarekat, disebut tarekat, jalan menuju Allah itu kita naik, mi'raj, mi'raj, kita naik mendekat, tapi ternyata perbuatan kita menurun. Nah itu enggak sinkron. Makanya kalau orang berbicara akhirat itu kemudian bisa dilihat bagaimana dia istiqomah, dia mengajarkan muridnya agar meluruskan niat. Tapi kalau orang cinta dunia, biasanya bisa dilihat dari kebiasaannya. Undangan itu di sana lebih besar, lebih besar, dia pilih yang lebih besar, padahal dia diundang, ya kan, di tempat yang terdekat atau di mana itu lebih dahulu, dia lebih utamakan yang besar. Ada yang begitu, dia lebih ngutamain undangan pejabat, lebih ngutamain apa acara-acara yang besar, yang mewah, ada yang begitu. Nauzubillah. Jadi oleh karenanya sekarang kita tidak bisa mengatakan munafik itu siapa, ulama su itu siapa, cukup kita tahu aja. Saya sampai sekarang kalau kita melihat pejabat kita hari ini, maaf, kadang saya tidak mau masuk ke wilayah itu juga. Seperti kiai kita kan ada jadi pejabat ya. Kita akhirnya wallah alam apakah beliau itu masuk ulama akhirat atau ulama dunia. Itu wallah alam. Tapi saya ingin mengatakan orang alim di akhirat paling berat cobaannya. Semakin tinggi ilmunya, semakin berat tanggungannya. Ketika dia jadi ulama, ulama itu beda dengan ustaz, Pak. Ulama itu dengan ustaz itu beda. Kalau di kita itu ulama dengan ustaz beda. Kalau ulama, dia punya banyak disiplin ilmu di dalam Islam. Dia banyak yang dia kuasai. Maka dia punya tanggung jawab lebih terhadap ilmunya. Maka di akhirat itu, ulama-ulama kita itu, di akhirat itu saya yakin sangat berat. Maka kita semua ini berhadapan dengan Allah ya tergantung ilmu kita ya. Tergantung ilmu kita. Maka saya katakan kalau Imam Ghazali, mengikuti Imam Ghazali nih. Mengikuti Imam Ghazali. Imam Ghazali betul-betul menjauhi yang begitu-gituan. Imam Ghazali kalau ciri-cirinya menjauhi penguasa, menjauhi pejabat. Tidak mau hidup mewah, pilih hidup sederhana. Ini kalau saya kasih tahu jujur nih. Kiai yang benar, ustaz yang benar itu sampai dia hati-hati perkara yang dia makan. Jangankan itu, di masjid aja, Pak. Ini kan listrik milik umat. Listrik milik umat. Saya tanya, boleh enggak ngecas di masjid? Hah? Ngecas HP di masjid boleh enggak, Pak? Coba kita perhatikan. Air di masjid itu air milik umat. Tiba-tiba kita ngambil air untuk kepentingan keluarga kita. Boleh enggak? Nah itu. Sampai perkara itu aja tuh. Apalagi ulama kan lebih berat lagi. Sekarang kita ngecas HP kan di masjid sering, Pak. Kita colokin ngecas HP. Padahal yang kita buka di HP itu bukan urusan agama. Malahan kita lihat status, ya status istri atau lihat status tetangga, status teman atau apa yang gitu. Padahal itu kita pakai listrik umat. Nah ini kemudian di dalam pembahasan kalau kajian kitab Ihya Ulumuddin kita kena itu masuk. Ini bicaranya itu di sini. Oleh karenanya ibadah kurban nih. Boleh enggak daging kurban itu dimakan di masjid, dibuat sop panitia? Tuh. Iya. Ini ada wifi-nya aja ini. Kita pakai wifi. Nah, sekarang kalau ini milik umat dikembalikan kepada kemaslahatan umat, maka wifi-nya pun sampai digunakan untuk yang bagus, yang umat, yang bagus-bagus. Makanya saya katakan begini. Tapi ini kan kajiannya bukan pada fatwa, ini kajian takwa, Pak. Ini kajian takwa. Maksud saya begini.
Syubhat boleh enggak? Syubhat. Ada buah jatuh di, atau ada di pinggir jalan buah jatuh. Kita ambil contoh sederhana aja yang klasik lah ya. Kita makan boleh enggak daripada mubazir? Daripada wazir, boleh? Enggak boleh, syubhat. Kalau lakukan sekali boleh. Tapi kalau lakukan 2-3 kali haram. Jatuhnya ke haram. Idza waqa'a fil haram. Jadi waqa'at fi syubhat waqa'at fil haram. Waqa'a fil haram. Jadi kalau suka jatuh pada syubhat, jatuh pada haram. Sama menggunakan wifi masjid. Kalau kita jujur nih, jujur berdasarkan takwa. Kita pernah kan dengar khalifah tidak mau memakai lampu karena dia untuk pribadi dan enggak mau pakai lampu yang kemudian itu dibiayai oleh negara, enggak mau. Pribadi ya pribadi. Sekarang misal kemudian kita pakai ini kebutuhan ini, anggap ini kebutuhan umat semuanya ini. Tapi kepentingan pribadi enggak nyambung. Disitulah pembahasannya takwa. Makanya kalau melihat ulama pada tahap itu beratnya bukan main. Ya Allah. Berat Pak, kalau kita tahapnya kemudian belajar sampai ke situ. Saking hati-hatinya. Islam itu saking hati-hati. Kalau begitu, kira-kira yang masuk dalam tubuh kita ini banyak enggak yang syubhat, Pak? Banyak. Makanya jangan heran kalau doa banyak enggak dikabulkan. Nah, banyak doa kita yang enggak dikabulkan karena masalah, masalah di dalam tubuh kita ini banyak yang syubhat. Loh, dalilnya apa? Yang kok enggak dikabulkan? Dalilnya panjang. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik. Bahkan Nabi bercerita, "Tsumma dzakara rajul yatilu safar asy'asa akbar, yamuddu yadayhi ila sama' ya rab ya rab ya rab." Seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, kelihatan capek, rambutnya kusut, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia nyebut nama Allah berdoa. Betul, nyebut nama Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Tapi wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai haram. Wa udhiya bil haram, di perutnya dipenuhi dengan yang sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Syubhat yang dilakukan berulang-ulang jatuhnya ke haram. Maka saya bilang, kita ini tidak memperhatikan makanan. Kita tidak memperhatikan minuman. Kita tidak tahu makanan itu diproduk oleh siapa. Prosesnya pun kita tidak tahu. Minuman pun sama. Kemasan-kemasan semua, apa yang ada pada kita itu kita enggak tahu. Ujung-ujung jatuhnya ke syubhat. Dan kita tidak bisa menempatkan diri. Apa-apa kita pakai, apa-apa kita pakai. Itu akhirnya membuat ibadah kita itu banyak enggak diterima. Itulah dasarnya saya katakan ulama-ulama yang akhirat sampai perkara ini sangat hati-hati. Ini menurut saya pelajaran buat kita. Saya anjurkan juga kalau bisa memang perkara-perkara yang begini-begini ini perlu pelan-pelan kita pelajari. Seperti ibadah kurban nanti hati-hati, itu sebenarnya panitia kalau bisa dapat daging duluan mentah baru itu patungan aja. Jadi karena kalau daging kurban itu yang kemudian dijadikan untuk makan bersama panitia di masjid, itu kan haknya yang lain. Nah, itu juga itu pernah kita bahas di masjid yang lain tentang kurban, pembahasannya ihsan. Oleh karenanya termasuk juga kebutuhan umat. Saya ingin mengajak kita, perkara kayak gini memang harus hati-hati sih. Ada yang mau di ini tanggapi? Tapi berat ya, berat Pak, berat. Tapi kita bukan apa-apa. Memang kita kalau ingin dekat kepada Allah itu hati-hati. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah kehati-hatian. Jadi ulama kita memang banyak bermasalah. Kita hanya perlu doakan mereka. Karena sebenarnya banyak di antara kita orang-orang alim yang ilmunya belum diamalkan. Maaf Pak, maaf. Kadang kita bilang orang yang ngontrak rumah, kita pikir mereka itu orang enggak mampu. Para ulama itu kalau disuruh memilih antara kredit rumah dan ngontrak, mereka lebih milih ngontrak. Kita ambil contoh Habib Munzir aja.
Habib Munzir Al-Musawa sampai beliau wafat, itu beliau ngontrak rumah. Jadi apa ya, bukan soal gak mampu, tapi memilih yang lebih baik buat dirinya, buat kemaslahatan agama. Tapi ini perkara berat, ketakwaan. Makanya ketika Ma'bad, ada Wabisah bin Ma'bad, sahabat Nabi yang sangat rajin ibadah, datang ke Nabi. Nabi tahu maksud beliau. Nabi bilang ini, jikta tas'al anil bir, kamu datang mau nanya tentang kebaikan, kata Nabi. Lalu Nabi bilang, istafti qalbak, tanya kepada hati, tanya kepada hatimu. Kalau kebaikan itu albir husnul khuluq, kebaikan itu akhlak yang baik dan menenangkan hati, matma'annat ilaihin nafs, hati kita jadi, jiwa kita jadi lapang, tenang. Tapi kalau dosa, dosa itu dia membuat hati kita jadi keruh, jadi sesak. Makanya orang semakin berilmu, semakin sesak dadanya. Dia tahu nih, misalnya pakai masjid nyolokin untuk HP kepentingan pribadi, dia tahu itu salah, cuma tetap dicolokin, dadanya sesak. Tapi kalau bagi yang enggak tahu, bagi yang enggak tahu enggak susah, dadanya biasa-biasa aja, karena enggak tahu. Itu dia. Sekarang udah saya kasih tahu ya, Bapak. Nanti kalau udah saya kasih tahu, udah berarti Bapak-bapak udah tahu. Nanti mau belajar dimanapun sama orang yang kajiannya ihsan, sama juga jawabannya. Udah tahu itu, nanti wilayah gini-gini punya umat kita pakai-pakai untuk pribadi, itu kena. Ini mudah-mudahan kita diberi oleh Allah semangat untuk bertakwa kepada Allah. Itulah kenapa berat, dan mudah-mudahan di akhirat kita juga banyak dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan terlalu menghitung pahala dalam ibadah. Kalau kita terlalu menghitung-hitung, nanti Allah akan menghitung-hitung kita. Maka banyak maklumi kesalahan orang kepada kita, banyak maafkan orang, maafkan makhluk, insyaallah Allah pun akan memaafkan dan memaklumi kesalahan kita. Amin. Amin. Saya kira itu kajian ini, memang kajiannya agak lumayan panjang. Nanti saya mau singkat aja nih, masuk bab ini nanti. Bab awal tentang ini dah mau masuk, bab awal tentang i'tiqad, ilmu tauhid. Ini kita udah masuk nanti, pertemuan berikutnya nanti membahas ini aja. Bab awal tentang i'tiqad, keyakinan tentang tauhid. Saya kira itu aja, yang mudah-mudahan kita hari ini diberikan oleh Allah keberkahan segala urusan, dimudahkan urusan dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan kita hari ini diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, dan keluarga kita, keluarga yang rukun, sakinah, mawaddah, warahmah, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.